keutamaan daripada hari hari Asyura. Ma yatlubu fi yaumi Asyura min kitab Kanzun Najah was-Surur. Apa yang diminta di kitab Kanzun Najah was-Surur di hari Asyura. Wa minal matlub fi yaumi Asyura, dan yang diminta, yang diajarkan di hari Asyura, ayyaf'ala ma sahha mimma sayati minal hisal. Waqad adda ba'duhum asyra hisal. Yang diminta untuk kita lakukan di hari Asyura, di malam Asyura, di hari Asyura, ada 10 perkara. Wa adda ba'duhum, yaitu dihitung satu persatu, yaitu sholat. Ya. Nah, kita banyakin sholat. Malamnya, qiyamulailnya, ya, duhanya, ya, banyakin sholat di hari Asyura, qabliyah, ba'diyahnya. Ya. Shaum, puasa. Ya, puasanya ini puasa ada dua daripada puasa tersebut, puasa sunnah bulan haram. Ya, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ini bulan haram namanya. Ya. Nah, ini pertama dapat pahala puasa bulan haram. Ya, yang kedua, ya, dapat pahala puasa bulan hari Asyura, ya. Hari diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun, ya. Itulah. Jadi puasa yang pertama adalah puasa Muharram, puasa haram. Ya, afdhalus siyam ba'da Ramadan, ya, shaum Muharram, ya. Nah, jadi dapat dua pahala. Apalagi yang punya, ya, godok puasa, ya. Jadi didobelin, ya, bukan double lagi, triple sudah. Ya, godok puasa, ya, puasa Muharram, puasa haram, dan puasa, ya, Asyura, ya. Nah, terus yang ketiga silaturahim, ya, besok itu dianjurkan silaturahim, ya. Yang enggak jauh-jauh pakai telepon bisa, ya. Kalau misalnya di mana, di Palembang, misalnya di Jawa, ya. Kalau dekat-dekat, ya, saling mendatangi untuk silaturahim. Wassadaqah, ya, bersedekah, wal iltisal, mandi Asyura, ya. Wal iktihal, yaitu memakai sifat mata. Ada riwayat hadis, man iktahala bi ismit lam yarmut fi sanati. Barang siapa yang bersifat dengan ismit, ya, yang merah itu, bukan yang hitam. Ismit itu yang merah. Ya, maka dia akan dijaga oleh Allah dari sakit mata, ya. Wal iktihal wa ziyaru alim, berziarah kepada orang alim. Wa iyadatu marid, dan menjenguk orang sakit. Wa masaha ra'sul yatim, mengusap kepala anak yatim. Wa tawassi'a 'alal iyal, dan juga melebihkan jajan kepada keluarga istri, ya, di hari Asyura, ya, kita lebihkan. Wa qira'atu suratul ikhlas, dan membaca surat al-ikhlas, kul huwallahu ahad, berapa? Alaf marrah, yaitu 1000 kali, ya. Wa nazamaha ba'duhum baqala fi yaumi Asyura asyratat tasil bihasnatan walaha fadlun nugil sum sulli sil zid azur alim ad ud waqtahil ra'sul yatim imsah tasaddaq waqtasil wa wassi 'alal iyal gallimud dufran wa suratul ikhlas gul alfan tatasil. Ya, ini dibikin dengan abyat yang 10 tadi, ya. Di dalam hari Asyura ada 10, ya, yang bersambung, ya. Summa biha isnatain walaha fadlun nugil, ya. Sum, ya, puasalah, salatlah, ya, sil salawatlah, zur alim, ya, ziarah orang alim, ya, ud, berziarah kepada orang sakit, waqtahil, yaitu memakai sifat mata, ra'sul yatim imsah, ya, usap anak yatim, tasaddaq waqtasil, sedekah dan mandi, wasi 'alal iyal, ya, melebihkan jajan kepada istri,
ghallim dhufran, ya, memotong kuku, wa suratul ikhlas, dan membaca surat ikhlas, gul alfan tasil, yaitu dibacanya 1000 kali, ya. Wa minal matlubi yaumi aidan ayyusilahu bitadarru wal ibtihal. Begitu juga di hari Asyura ini kita diajarkan, dianjurkan untuk, ya, tadarru, ya, salat, ya, khusyuk, memohon, berdoa, ya, mengharap, ya, mengkhusyukkan hati, ya, menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna fiha fa'idatun 'azimah, sesungguhnya di dalamnya ada faedah yang sangat besar, ya, wa'idatun fakhimah, yaitu ada hasil yang sangat banyak. Faqad zakara 'allamah ad-dairabi fi fawaidihi wa sayyidi Muhammad al-Amir as-Saghir fi risalati fadailul asyuriyah nagalan al-allamah al-jumhuri anna man qala yaum asyura hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 marrah kafahu Allah ta'ala syarra dzalikal 'am. Yaitu, ya, telah dijelaskan oleh para ulama tadi, barang siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 marrah, 70 kali, maka Allah akan jagakan kita dari kejahatan 1 tahun penuh, ya. Jadi dijaga oleh Allah, ya, dari kejahatan, kejahatan zaman syaitan, ya, setahun ini akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-ajhuri aidan zakara sayyidil mad'u ghausun Rasulullah fi kitabil jawahir anna man qala yawma asyura 70 marrah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa qala fi hadha ad-du'a 7 marrat lam yamut dhalika sanah. Nih, siapa yang membacanya ini tidak akan mati tahun itu, ya, ajalahu lam yuwaffiq li qira'atihi, kecuali orang yang tidak baca di tahun tersebut, ya. Jadi tahun depan dia lupa baca. Nah, ya, malaikat bisa mencabut nyawanya. Tapi kalau dia baca, ya, enggak jadi lagi malaikat, ya. Jadi malaikat itu mau nyabut nyawanya lihat ini orang ini baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di hari apa? Hari Asyura, ya. Jadi membaca surat Al-Ikhlas, ya, juga membaca ayatul kursi, ya, dalam kitab Fawaidul Muhtarah Saliki Tariqil Akhirah, ya, jamak fawaid Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dijelaskan juga di situ man qara'a ayatul kursi, ya, salasami'ah, ya, wasittin, ya, 360 kali, ya, ma'al basmalah, ya, yaitu barang siapa yang membaca ayatul kursi, ya, 360 kali, ya, bersama bismillah, ya, bismillah ayat kursi, bismillah lagi, apa, 360 kali, ya, maka dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan, ya. Jadi membaca ayatul kursi, ya. Jadi banyak lagi keutamaan-keutamaan di hari Asyura, ya. Begitu juga kejadian demi kejadian banyak sekali, ya, dari cerita demi cerita, ya, yang kemarin kita ceritakan ada seorang, ya, orang miskin, ya, nggak punya apa-apa, dia dengar, ya, fadilah Asyura. Ya, kalau di Timur Tengah, di Arab sana, hari ini, ya, dibacakan sejarah Asyura. Ya, akhirnya dia pulang ke rumah. Ya, waktu pulang ke rumah dibuntutin oleh fakir miskin. Waktu dibuntutin oleh fakir miskin, ya, jadi fakir miskin itu minta,
ya sesuatu ya untuk membantu hidupku, keluargaku. Kata ya pemuda itu, ya dia ingat, aduh ini hari Asyura, ya hari untuk berbagi-bagi, bersedekah. Ya. Dia enggak bisa nolak walaupun dia enggak punya apa-apa. Ya, ikut samaku. Ta'al katanya. Sampai di rumahnya, ya, dia enggak punya apa-apa, dia punya baju itulah yang ada di badannya. Ya, diangkat bajunya, dibuka bajunya, ya, dia buka pintunya sedikit-sedikit, ya. Maka dia katakan, "Ya, ya, wahai as-sa'il yang minta-minta, ini ambillah untukmu." Ya, padahal dia cuma punya baju satu, dikasihkan baju itu. Ya. Akhirnya apa? Ya, dia tidur, ya, dia mimpi di malam tersebut dia melihat ada seorang perempuan, ya, bidadari, seorang bidadari, ya, yang mana bawa apel. Ya, bawa apel wangi banget apel tersebut. Akhirnya apa? Ya, dipecahkan apel tersebut, ya, menjadi baju. Ya, ulah itu baju. Ya. Akhirnya apa? Ya. Orang yang tidur ini nanya, ya. Man anti? Siapa engkau? Ya. Ana Asyura zaujatuka fil jannah. Aku ini adalah Asyura istrimu di surga. Wah, dia kan belum kawin. Ya. Akhirnya apa? Kebayang-bayang terus, ya. Kebayang-bayang sampai bangun tidur, dia cium bau kamarnya yang tadi katanya, ya, dalam mimpinya bau apa? Bau apel. Ya, di situ pun juga di kamarnya bau minyak wangi, ah. Minyak wangi apel. Ya. Akhirnya karena dia sudah terbangun, ya, dia lihat di kamarnya apa, dia ambil wudhu, dia sholat, ya, sholat 2 rakaat di malam tersebut. Akhirnya kebayang-bayang terus, cantik banget perempuan itu, ya, cantik, namanya bidadari, ya. Akhirnya apa, ya, habis doa itu dia memohon kepada Allah, ya Allah, in kana hadza ru'ya haq ikbitni, kalau benar-benar mimpi itu, ya, Asyura itu istriku, betul-betul istriku, maka cabutlah nyawaku. Ya, kepingin cepat minta kawin dengan bidadari. Akhirnya apa? Ya, setelah selesai doa itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikabulkan, ya, fastajabna. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi daripada cerita-cerita yang ada di dalam Asyura, ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, warijna alal muslimin. Allahumma ihtim lana bil husna bi khairin indana amidna ma bi sunaniha wahsyurna ma zumratih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatiha wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana, ya Rabbana, bi anna wa alihi wa sahbihi ila laqasi
pala.